Auto. Oke, kita akan melepas mikanya dulu ya. Yang pertama-tama kita panasin. Kita panasin. Kita panasin semuanya. Pertama kita lepas dulu kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya ini ya. Ini kita lepas dari ujung, dari bagian yang sudutnya paling sempit dulu kita lepas. Ntar kita panasi semua, kita tarik. Ya, kita lepas ya, gampang ini lepasnya. Setelah itu kita pasang lampu alisnya di sini. Oke, di sini ya. Kita pasang dalam semua. Oke, kita pasang dulu lampu alis ya. Kita pasang lampu alisnya. Kita pasang di hitamnya ini ya. Ini ya. Pakai perekat bawaan. Seperti ini ya kelihatannya. Setelah itu kita kembalikan lagi. Setelah itu kita baut, baut kembali, baut. Nah ini karena terlalu panjang, ini harusnya kan 30 cm, ini lampu alisnya 60 cm, jadi kepanjangan 30 cm kita masukkan ke dalam sini ya, kita tekuk terus kita lem di sini, di dalamnya. Ini ya. Dalamnya sini. Oke, itu ya cara pemasangannya ya. Setelah terpasang lampu alisnya, kita pasang kabelnya. Kabelnya ini kita ikutin ke lampu utama ya, dan luarnya ikut lampu utama biar gak lubang lainnya lagi, ikut jalur lampu utama yang di belakang ini ya untuk jalur kabelnya. Setelah itu kita kembalikan lagi, kita panasin lagi ya. Setelah mikanya terpasang di reflektornya, kita sekarang pasang lampu yang ini ke bodi motornya ya. Ya, kita pasang dulu, kita kembalikan, pasang baut-bautnya. Baut-bautnya kita pasang semua. Setelah itu kita pasang ke motornya dan kita beri arus listriknya ya. Remote ya mas. Via remote modulin.